Tapi emang Kongo mah ikan Bekasi ya orang Kongo. Iya. Kayak Petra katanya kan ikan Bogor sama Depok gitu. Iya. Kalau dulu kan Bekos juga. Airnya airnya cocok ya di Bekasi lah ya buat Kongo. Oke guys, sekarang kita akan bahas Kongo Tetra ya. Sesuai permintaan dari teman-teman buat ngebahas Kongo Tetra. Jadi kemarin itu ada teman kita dari Bekasi ngobrol-ngobrol, ternyata ikan Kongo ini banyak dibudidayakan di daerah Bekasi, bro. Nah, kita penasaran juga nih, apakah ikan Kongo Tetra ini bisa dibudidayakan di daerah Bogor? Hasilnya seperti apa kita lihat nanti ya. Nah teman-teman, jadi sesuai namanya nih, ikan Kongo Tetra ini asalnya dari mana? Nah mungkin teman-teman pasti sudah bisa menebak ya, asalnya dari mana. Ini asalnya dari Ekuador. Oh yang benar. Enggak, yang benar dari Kongo ya. Jadi sesuai namanya Kongo Tetra, jadi asalnya dari Kongo. Nah teman-teman, ikan ini omnivor ya, jadi kebiasaan makannya dia di alamnya dia memakan serangga, jentik, air, pokoknya yang ada di situ ya mungkin dia makan. Ada juga tanaman-tanaman kecil dimakan juga. Nah kalau di akuarium kita sih biasakan makannya dengan blagom, cacing sutra sama pelet ya. Jadi itu meliharannya lebih mudah lah. Pakan ini bisa variasi ya. Oke, kita lanjut ke cara breedingnya seperti apa ya. Nah, teman-teman, jadi si Kongo Tetra ini untuk membedakan jenis kelaminnya ya, bisa dilihat kalau si jantan itu sirip atasnya itu lebih panjang. Terus warnanya juga lebih mengkilat ya. Warnanya lebih mengkilat dan di buntutnya itu kelihatan cagak. Ada dua cagak seperti ini ya. Nah itu jantannya. Tapi kalau betinanya warnanya nggak terlalu keluar. Dia gemuk juga dan sirip atasnya itu nggak panjang bro. Oke. Sekarang kita mulai cara breedingnya ya. Nah guys. Jadi alat yang digunakan buat breeding trapnya ya, kita pakai nampan seperti ini. Jadi di bawahnya ada nampan. Nah di atasnya kita taruh seperti ini guys. Ini ukurannya pas banget. Kita taruh di akuariumnya ya. Yuk lihat. Nah karena ini bahannya dari plastik, jadi mengambang bro. Nah ini kita taruh di sudut-sudut akuarium ya. Taruh di sudut akuarium kita kasih pemberat pakai batu. Kalau enggak dia ngapung nih, dia ngangkat lagi tuh. Nah jadi kita pakai batu di pinggir-pinggirnya ya. Ini buat pemberat aja. Oke. Setelah terpasang semua, baru kita pasang tutupnya. Nah, alat ini bisa dibeli di toko kelontong, guys. Toko plastik bisa ada. Jadi alat-alat, sebenarnya ini alat-alat buat dapur. Oke, setelah terpasang ini, baru kita taruh ini substratnya ya. Ini substratnya kita taruh di atasnya. Dan substratnya juga kita kasih pemberat guys. Nah, jadi setelah beres pemasangan ini, ya kita tunggu sampai besok pagi kita panen telurnya ya. Jadi pemasangan media ini biasanya dilakukan di sore hari. Jam 4 lah. Jam 4 kita pasang media, baru besok paginya kita cek bertelur apa tidak. Kalau bertelur baru kita pindahkan. Oke.
Jadi kita lihat kondisinya nanti besok pagi ya. Oke bro, nah ini kondisi ikan setelah ditaruh medianya ya. Jadi si ikan jantan itu mengejar-ngejar betina dan menggiring si betina ke substratnya itu buat bertelur. Setelah dia posisinya terhimpit, baru dia mengeluarkan telur. Nah, seperti itu guys. Jadi posisi bertelur ini berlangsung di pagi hari ya. Sampai kira-kira jam 8, jam 9 pagian lah. Nah, setelah itu baru kita panen telurnya ya. Nah, guys. Sekarang waktunya kita panen telurnya, oke? Jadi alat yang digunakan kita bawa baskom nih. Baskom buat masukin si substratnya ke baskom. Jadi kita angkat dulu. Substratnya masukin ke baskom, nanti kita lokan telurnya ya. Ayo lihat yuk. Nah, ini posisi si pemberatnya kita angkat dulu. Terus si substratnya kita masukkan ke baskom guys. Nah, kita angkat, kita pisahin dulu. Nanti kita rontokkan ya. Ini baru kita angkat yang di nampan ini ya. Pelan-pelan kita angkat. Ini harus buru-buru guys. Karena apa? Si indukan itu pemakan telur ya. Jadi kalau kita nggak cepat, dia makanin telur sebagian. Oke. Nah, kita angkat pelan-pelan ya. Kita buang airnya dulu, karena si posisi telur itu di bawah. Jadi kita angkatnya pelan-pelan, baru dimasukin, kita gabungin ke telurnya di sini. Oke. Nah, setelah ini baru kita rontokkan. Ya, kita rontokkan sampai benar-benar habis ya. Nanti kita rontokannya dua kali kita taruh lagi di tempat yang kosong ya. Oke. Oke bro, nah setelah dirontokkan semua ya, terlihat nih telur di dasar baskom. Baru kita buang air yang di baskom itu sedikit demi sedikit ya. Pelan-pelan aja, ini nggak, telur nggak akan kebuang bro. Karena posisi telur itu ada di dasar baskom ya. Nah ini terlihat telurnya. Dan yang di dalam mangkok kecil itu telur yang masih tercampur dengan feses si indukannya ya. Jadi setelah itu kita bilas dulu nih yang ada di mangkok supaya telur yang nanti mau ditebar tidak tercampur dengan feses indukan. Oke. Nah, ini posisi bilasnya bisa beberapa kali, bro. Sampai kondisinya emang benar-benar bersih lah ya. Jadi nanti pas ditebar itu enggak tercampur sama feses dan clear lah ya. Telurnya sudah bersih dan tidak terkontaminasi. Oke. Nah, ini kita udah mau beres nih. Udah terlihat cukup bersih. Nah, ini kondisi terakhir, bro. Jadi si telur sudah bersih dan baru kita tebar ya. Oke, guys. Nah, sekarang kita udah dapat telurnya ya. Tadi kita udah panen. Baru setelah panen kita pindahin telurnya ke akuarium penetasan. Jadi akuarium penetasan ini sudah disiapkan beberapa hari sebelumnya. Dan itu diaerasi, bro. Jadi biar oksigennya full.
Ini nebarnya secara merata, bro. Jadi posisinya kita sebar, kita aduk-aduk nih biar rata ya, supaya telur tidak bertumpuk. Oke, kita kasih aerasi kecil aja supaya tidak ngaduk ya. Nah, setelah ditebar baru kita kasih methylene blue-nya ya. Jadi untuk Komotetra ini kepinginnya dia methylene blue-nya rada pekat, bro. Ya, kita pernah nyobain nggak pekat, hasilnya kurang bagus. Nah, jadi setelah kita tebar telurnya ini kira-kira 3 hari lah dia baru menetas ya. Karena apa? Dia tuh lama menetasnya ya. Jadi tipe telurnya kan kalau telur itu ada yang adhesif, semi adhesif sama yang floating ya. Karena ini tipe ikan di perairan mengalir, si Komotetra ini, jadi telur itu dilengkapi dengan bubble ya. Jadi dari inti terus dilapisi lagi sama itu membrannya. Jadi ada gelembungnya lah. Mungkin dari situ dia kesulitan atau lama dia menetas. Oke, setelah menetas, dia posisinya ada di bawah, bro. Ada di bawah akuarium. Kita masih nggak kelihatan ya, karena posisi akuariumnya juga pekat, birunya. Terus si larva itu adanya posisinya di bawah, kalau nggak menempel di dinding akuarium. Ya, jadi mungkin nanti pas di hari kelima dia posisinya baru bisa berenang bebas lah. Nah, dari situ bisa ada beberapa cara, bisa disipon kotorannya baru ditambahin air sedikit demi sedikit sampai yaitu berlangsung beberapa hari sampai dia bening. Bisa kayak gitu, bisa setelah menetas langsung dipindahkan ke akuarium yang baru yang bening ya. Oke. Mungkin itu aja kalau larva. Larva sih setelah dia berenang kita kasih makan Artemia ya. Nah, dari sini kita lanjut ke rayakan ya. Ini ada rayakan. Nah, kalau ini rayakan umur 15 harian lah ya. Di sini mulai kelihatan, bro. Ikan ini jadi ukurannya udah mulai jomplang nih. Karena di sini jadi ada kompetisi makanan ya. Mungkin jumper-jumpernya makannya lebih duluan dibanding yang kecilnya. Jadi posisi seperti ini kita harus melakukan penyortiran, bro. Setelah ukuran rayakan ini kita sortir ukurannya biar rata. Dan nanti pas dikasih makan nggak ada yang dulu-duluan makan dan banyak. Oke, okay? Dari sini kita langsung lanjut ke ukuran yang 2,5 sampai 3 cm. Ya, kita lihat yang di atas. Oke, okay guys. Nah, ini kita lihat ukuran yang sudah besarnya ya. Jadi ukurannya ini sudah masuk ke 3 cm ya, 2,5 sampai 3 cm. Nah, ini butuh waktu membesarkan sampai 1,5 bulan, bro. Jadi ukuran seperti ini sih lebih gampang lah ya, rawatnya lebih mudah karena ukurannya sudah besar. Terus pakannya juga kita kasih cacing sama pelet mungkin bisa, bro. Jadi kalau udah ukuran kayak gini perawatannya nggak terlalu ribet lah. Kita paling tinggal ganti air, sedot kotoran, tambah air, udah gitu aja, bersihin filter, oke? Okay? Nah, jadi ya mungkin prosesnya sampai sini aja, bro. Jadi kita bisa mematahkan ya bahwa mitos kalau ikan itu nggak bisa dibudidayakan di tempat lain. Ternyata ya di Bogor juga bisa, cuman dari segi efektivitasnya ya, mungkin dari situ. Kita nggak tahu sih ini ikan maksimal apa enggak ya.
hasilnya. Mungkin di Bekasi karena tipikal airnya cocok banget dengan si Kongo Tetra ini, ya netasnya bisa jadi lebih banyak. Kalau di kita buat jadi aja sih bisa ya. Intinya semua ikan kalau misalnya dirawat dengan baik, jadi pas fase dimana dia udah jadi indukan, ya coba aja lah breed. Biasanya sih kalau dia udah gemuk, udah matang, ya pasti keluar lah ya. Cuman hasilnya maksimal apa tidak. Ya mungkin itu aja dari saya ya. Jangan lupa ya, pantengin terus channel Air Aquarium. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke? Terima kasih. Tunggu video-video selanjutnya.